Suka keliaran mas, kalau resmi kan tergantung bos-bosnya. Kalau
sekarang bosnya lagi banyak yang libur. Ada rencana waktu dekat buat liaran nggak? Rencana ada, tetap ada. Sudah ada persiapan ini. Nah, lawan siapa ini? Ntar aja lihat sendiri, ada kejutan. Rangka yang ini ya, Mas? Kelihatannya ini, kalau nggak ada rangka yang baru. Bebasan apa yang limiter, Mas? Kelihatannya bebasan, Mas. Kita tunggu aja pasti big match ini. Kelihatannya. Tapi masih di planning. Oh ya, Mas. Rencana buat ke depan apa nih, Mas? Bengkel Kimbo ini mau dikembangin kemana? Kalau ini rencananya saya Mas, mau custom rangka, persiapan custom rangka. Dari kemarin-kemarin kan sudah rangka, terus bikin rangka. Soalnya kan ada COVID ini kan balap kan agak sepi, makanya ngisi kesibukan dengan custom rangka. Sekarang jokinya siapa, Mas? Sekarang tetap Aryo sama itu rekrut joki baru Bintang Kecil. Oh iya. Kok kecil-kecil banget sih, Mas? Enggak pernah ada yang enak, Mas. Jadi, enaknya kalau dari natal awal. Iya, bagus juga sih. Apalagi kalau masih kecil kan masih bisa diarahin. Iya, diarahin. Tapi kan bisa aja, Mas, joki yang udah pengalaman kan juga bagus juga sekarang. Jarang, Mas, jarang pakai. Enak pakai joki sendiri. Jadi kita ngajarin anak itu dari nol biar tahu apa susah senangnya, jadi biar ngerti lah besok besarnya itu kayak gimana, harus gimana gitu. Kalau joki-joki yang resmi kayak yang sudah jadi-jadi kan nggak enak, sudah dikit-dikit kontrak nggak kuat, Mas. Ya ada bosnya ini ya, tapi kan nggak usah gede-gede. Oh, terus perkembangan dunia balap ini kan sangat luar biasa, Mas. Sekarang tarikannya sudah gila-gila. Ada ini nggak perubahan yang signifikan soal mesin? Tetap ada, Mas. Tetap ada. Kalau mesin tetap masih mikir, tapi kan mikirnya sekarang double, mikir mesin sama mikir custom rangka ini. Berarti ya nambah tenaga atau nambah alat itu untuk mempermudah. Iya, tetap kerja. Tambah karyawan, iya. Biasanya tambah karyawan juga, tambah kan enak dibantu mikir juga, iya. Ya saya semua yang rencana mau pindah bengkel juga ya, ya rencana mau balik ke rumah lagi, Mas. Kenapa soalnya, Mas? Kalau di sini ya tetap enak, Mas. Enaknya itu deket tempat nyeting. Kalau nggak enaknya itu sempit lahannya gitu. Kan sering balap liar ya, Mas, dari zaman dulu sampai sekarang. Bedanya balap dulu sama sekarang itu apa, Mas? Kalau balap dulu ini gimana ya, Mas? Sama aja lah. Kalau sekarang itu akomodasinya ya mahal, sama pendaftaran juga kan mahal juga, iya. Sama apa itu juaranya nggak nambah-nambah. Iya, nggak nambah. Daftarannya naik. Daftaran naik, hadiahnya juaranya tetep aja. Tuh dengerin tuh EO-EO obrolan-obrolan kita ini. Sindiran halus. Iya. Itu kan kalau resminya, Mas. Kalau liarannya gimana, Mas? Kalau liaran tetep enak, Mas. Tetep ya dibilang tetep enak lah liaran. Soalnya basicnya dari awal kan liaran. Bos-bosnya juga banyak yang suka liaran. Yang bikin tuh banyak liaran. Suka yang pakai spek-spek itu apa yang bebasan? Bebasan standar ada, bebasan ada. Kalau sekarang kan fokus bebasan. Enggak dibocorin ini, Mas, nanti mau lawan siapa? Oh, enggak. Enggak, nanti rahasia ya. Enggak usah, nanti ada sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti kita berkesempatan untuk apa ya? Meliput atau apa ya nanti kalau main ya. Mudah-mudahan bisa main ke sini lagi. Terakhir, Mas. Saran buat Racing Star, Mas. Racing Star. Kalau buat Racing Star enggak ada komplit, enggak ada apa. Menurut Mas, Racing Star itu gimana sih? Bagus, Mas. Racing Star itu bagus, produknya bagus semua, enggak ada. Kalau orang nilai, kalau saya sendiri pribadi nilai sendiri sudah layak lah. Sudah layak, sudah bagus di atas rata-rata.
ya kan saran apa buat perkembangan saya ke depan gitu Mas. Siapa tahu kan kalau Mas ini kan sebagai apa ya pelaku utama lah. Apa ya Mas ke depannya kalau buat Rising Star? Tambah desainnya, tambah tambah desain ya. Tambah desain aja lah. Kerenin lagi daripada yang lain, bikin yang simpel, bikin yang rame, bikin yang apa gitu ya. Jadi pokoknya enggak usah enggak disamain sama orang, enggak nyamain orang gitu. Kalau bisa kan dicontoh orang itu kan bagus. Ya mudah-mudahan Rising Star semakin berkembang. Amin. Dan bengkelnya Mas Gimbe juga mudah-mudahan semakin maju, semakin sukses. Terima kasih Mas sudah ngobrol. Ya sama-sama Bosku. Sukses terus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.